Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى بلسان موسى رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ أَمَّا بَعْدُ Sidang hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diizinkan oleh Allah untuk meneruskan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan salah satu malam yang berpotensi untuk menjadi Lailatul Qadar, yakni pada malam 25 Ramadan. Kita tak tahu bila Lailatul Qadar, kerana Allah Subhanahu wa taala merahsiakan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dilupakan. Antara hikmah suruh umat ini berusaha cari Lailatul Qadar, di mana dalam doa imam tadi, dalam doa kunut imam, imam minta daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita pada malam ini berada dalam majlis ilmu, sekiranya bertemu dengan Lailatul Qadar, mudah-mudahan ia diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung sikit lagi perbincangan kita yang sebelum ini berkenaan dengan takwa. Sebelum ini kita bincangkan betapa pentingnya takwa sebagai pengisian diri kita. InsyaAllah pada malam ni kita sambung sikit lagi berkenaan dengan kenapa kita kena usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sifat takwa ni. Boleh tak kalau kita ni hidup tak ada sifat takwa ni? Itu menjadi persoalan. Boleh tak kita teruskan kehidupan kita, maknanya takwa tu lebih-lebih kurang aje lah. Ada-adalah. Kalau tak ada, nasib lah. Boleh tak jadi gitu? Jadi kita ambil ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, di mana ayat ni berkaitan dengan ibadah korban yang Allah wajibkan ke atas anak, dua orang anak Nabi Adam. Di mana namanya disebut dalam riwayat, iaitu Habil dan Qabil. Ayat 27 surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang arahan Allah kepada dua anak Nabi Adam ni. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang bermaksud, ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kisah dua orang anak Nabi Adam, iaitu ketika kedua-duanya diarahkan oleh Allah untuk mempersembahkan korban. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima salah korban salah seorang daripada mereka.
dan Allah menolak daripada yang seorang lagi. Maka berkatalah yang ditolak ibadah korbannya, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Maka yang seorang lagi yang diterima korbannya oleh Allah menjawab, sesungguhnya hanyalah sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Jadi kisah dua orang anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, Habil dan Qabil, di mana dalam riwayat menjelaskan bahawa korban yang dikorbankan oleh Habil iaitu kambing yang sehat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi korban Qabil ditolak oleh Allah kerana dia hanya mengorbankan gandum yang sudah rosak. Sebab Qabil ni dia petani, Habil penternak kambing. Jadi apabila Allah suruh Nabi Adam, perintahkan anak dia supaya sembahkan korban kepada Allah, Allah nak uji. Lalu Habil pun dia pun sembahkan binatang korban yang terbaik yang dia ada. Allah terima. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, kambing itulah yang apabila disambar oleh api, kambing itu diletakkan dalam syurga. Kambing itulah yang menjadi kambing yang diubah masa zaman Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia Nabi Ismail kan, Allah tukarkan Nabi Ismail jadi kambing. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dalam satu riwayat, kambing itu Allah turunkan daripada syurga, iaitu kambing yang dikorbankan oleh Habil zaman Nabi Adam lagi. Itu yang dijelaskan oleh ulama tafsir. Tapi apabila si Qabil ni korbannya ditolak oleh Allah, dimarah. Dahlah kali pertama apabila Allah syariatkan kena kahwin, kahwin dengan perempuan yang tak berapa comel, adik kepada si Habil. Tak puas hati lah. Habil dapat pula adik si Qabil yang comel. Jadi si Qabil tak puas hati. Apabila korban pula, Habil menang lagi. Allah terima korban dia. Si Qabil tak puas hati, lalu dia kata, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Tetapi si Habil tidak melawan. Dia hanya sebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Jadi yang kita nak ambil pengajaran pada malam ini, nak jawab soalan kita tadi, boleh ke tidak kita hidup ni takwa lebih kurang? Ada-adalah. Tak ada, tak adalah. Jawapannya, tak boleh. Maksudnya Allah dah sebut dah dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Digunakan perkataan innama, hanya senya. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab disebut innama, hanya senya, yang itu sahajalah. Tak ada dah peluang lain. Maknanya Allah hanya akan menerima ibadat yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang bertakwa. Sebab itu Abu Darda radhiyallahu anhu apabila membaca ayat ini, dia pun berkata, aku lebih suka sekiranya Allah memberitahu kepadaku salah satu daripada ibadat solatku diterima di sisinya berbanding dengan aku menerima nikmat dunia seisinya. Nah, ini sahabat yang faham ayat ni. Maksudnya Allah tegaskan dia hanya terima daripada orang yang bertakwa. Abu Darda takut sekiranya dia tidak termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah al-muttaqin, yang bertakwa. Takut. Gerun. Tak tahu sama ada kita ni cukup tak syarat untuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu para ulama kita lihat sebagai contoh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau kita Ihya Ulumuddin menjelaskan tiap-tiap kali beliau bicarakan berkenaan dengan ibadah, setelah selesai ibadah tu kita perlu bermuhasabah. Kita kena ada perasaan risau. Risau sekiranya ibadah yang kita sembahkan kepada Allah itu Allah tak terima. Bukan kita bersangka buruk kepada Allah, tapi kita nak bersungguh-sungguh melakukan ibadah tadi supaya kita tak syok sendiri. Bila bincangkan bab solat, Imam Ghazali pun cerita, menjelaskan selepas daripada solat, bila kita beristighfar kepada Allah, kena ada perasaan risau. Kita risau takut-takut ibadah solat yang kita buat itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sempurna ataupun tidak takwa kita kepada Allah. Sebab Allah kata dia hanya terima daripada muttaqin, orang yang bertakwa saja. Bila dibincangkan bab puasa sama juga. Bila kita berbuka puasa, apa yang para ulama ajarkan kepada kita? Bila kita buka puasa, kita kena ada perasaan risau. Kita bertanya pada diri kita, adakah ibadah puasaku itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kita bayar zakat, gitu juga. Kena ada rasa risau sama ada ibadah itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ibadah korban, sama juga. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak sampai kepada Allah darah binatang korban, daging binatang korban, tapi yang Allah nak takwa yang ada dalam diri kita. Yang itu yang Allah nak. Bila kita buat ibadah haji, sama juga ulama kata, balik daripada haji kena bermuhasabah. Tanya balik, ibadah haji yang kita buat itu adakah benar-benar telah menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dalam soal mencari takwa ni, dia bukan benda main-main. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in begitu sangat berhati-hati bab ni. Satu hari, Kumail ibn Ziyad berjalan bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Jalan sama-sama dengan Sayyidina Ali, lalu di kawasan padang pasir, kawasan tu kawasan perkuburan. Kumail bin Ziyad dah boleh lalu situ bersama Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali pun memberi salam kepada ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu Sayyidina Ali pun bertanya kepada ahlil kubur, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Adakah kamu mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu itu benar? Jadi Sayyidina Ali bagi salam, bacakan ayat Quran tadi kepada ahlil kubur tadi. Sayyidina Ali bertanya kepada Kumail ibn Ziyad, wahai Kumail, kamu tahu tak, kalau kita tanya kepada ahli kubur ni apa jawapan mereka? Kita tanya kepada mereka, tahu tak anak-anak yang kamu tinggalkan dulu dah jadi anak yatim dah? Pasangan kamu yang kamu tinggalkan dulu dah kahwin baru dah. Sayyidina Ali kata, harta-harta yang kamu tinggalkan dulu dah diagih-agih faraidkan dah. Jadi kalau ditanya kepada ahli kubur, apa dia? Apa yang mereka nak jawab? Sayyidina Ali kata kepada Kumail, wahai Kumail, pasti mereka akan jawab, fa inna khairazzadit taqwa. Ini salah satu ayat Quran Allah sebut. Karena bila Allah suruh kita fatazawwadu, ambillah bekalan bila nak pergi ibadat haji. Nak pergi haji, Allah suruh fatazawwadu, sediakan bekalan-bekalan.
Kemudian Allah menyatakan fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekalan hidup yang terbaik adalah takwa. Maka Sayyidina Ali kata kepada Kumail ibn Ziyad, pasti ahli kubur akan menjawab fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan untuk dibawa masuk ke dalam kubur nak bertemu dengan Allah di padang mahsyar, iaitu bekalan takwa. Nah, ini Kumail bin Ziyad meriwayatkan apa yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka begitu tinggi tahap kerisauan mereka. Mereka tak syok sendiri. Mereka tak rasa gembira dengan ibadah yang dibuat sehingga mengabaikan kualiti ibadah. Sebenarnya Nabi ajar pada kita rasa risau bukan sangka buruk kepada Allah, tak. Kita wajib bersangka baik kepada Allah. Tetapi kita tidak boleh syok sendiri. Ha, ini yang bahaya. Sebab ada orang dia sangka baik punya pasal, tak apa, relax lah. Kan Allah tu Maha Pengampun. Alah, kalau kita buat lebih-lebih kurang cincai-cincai pun, Allah, Allah tu Maha Kaya, dia boleh ampunkan kita. Ini tidak termasuk dalam konsep husnuzan yang sebenar. Sangkaan baik yang Nabi suruh kita sangka baik kepada Allah. Sebab itu Imam Ghazali sebagai contoh berkata, kita dalam nak mengharap rahmat belas ihsan Allah, dia kena gabung sekali dengan perasaan risau, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena jalan serentak. Kalau risau sahaja tak ada mengharap, dia akan putus harapan. Yang ini juga dilarang, wala ta'asu mir rauhillah, Allah kata. Jangan kamu berputus asa daripada belas ihsan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suruh kita mengharap, tapi dalam masa yang sama janganlah mengharap tu jadi SS. Jadi syok sendiri. Kita rasa tak apa, Allah buat dosa sikit-sikit, kecil-kecil, apa salahnya. Kita puasa, Allah, langgar-langgar sikit, buat-buat dosa sikit, apa salahnya. Kan Allah tu Maha Pengampun. Jadi kita ambil remeh berkenaan dengan dosa dan maksiat. Yang inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat contoh. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah yang bahan bakarnya terdiri daripada annas, manusia, wal hijarah, dan batu-batu patung yang disembah oleh orang musyrikin. Jadi apabila turun ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan ada seorang lelaki daripada Ansar, apabila dengar sahaja ayat ini jatuh pingsan. Pingsan dia. Ceritakan kepada Nabi, Nabi pun tengok. Nabi pun rasa dekat dada sahabat berdegup begitu kencang dada. Dan apabila sahabat Ansar ni tersedar, maka Nabi pun bagi tahu, mengucaplah la ilaha illallah. Jadi laki Ansar ni pun mengucap la ilaha illallah. Itu dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang lain, sama ada orang yang sama atau orang yang lain, dalam riwayat itu tak nyatakan. Lelaki daripada Ansar juga, apabila dia baca ayat ini, dia baca kat rumah, terus jatuh pingsan. Sahabat yang tahu cerita ni beritahu Nabi, Nabi pun datang. Saat Nabi datang, Nabi rasa dekat dada sahabat. Nabi kata sahabat dia dah meninggal. Meninggal. Jadi Nabi kata putus urat jantung sahabat ni.
apabila dia begitu memikirkan takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Di dalam doa kita, Imam Mat tadi bacakan doa kan, minta kita tergolong dalam golongan yang dimerdekakan daripada api neraka. Utaqa'a minan nar, mereka yang dibebaskan daripada api neraka. Soalan kita faham daripada doa tadi, orang yang kalau tak masuk, tak ada tempat, dia takkan dibebaskan. Maksud dibebaskan maknanya orang tu dah ada tempat lah kat situ. Fahamnya dari kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW, tempat kita ni dah ada dah dalam neraka, dah ada dah kursi untuk kita dalam neraka. Jadi itu yang kita minta daripada Allah, kita dibebaskan daripada api neraka. Utaqa'a minan nar, orang yang dibebaskan daripada api neraka. Sebab Nabi SAW nyatakan dalam hadis, untuk orang yang beriman, kursinya dalam neraka akan diambil alih oleh orang yang kafir. Orang kafir itu dah ada dah kursi dia, dia akan tambah lagi kursi. Jadi dekat dunia tak payah berebut kursi, penambahan-penambahan kursi. Yang duduk dalam neraka tu dia boleh tambah kursi. Jadi bagi orang beriman, kursi ada dah, tapi nanti dia akan, tempat tu akan diduduki oleh orang yang kafir. Orang beriman dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Maka sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang mendapat didikan secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menghayati erti ini. Jadi sebab itu mereka menitik beratkan soal at-taqwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan erti kata menjadikan diri semakin berhati-hati untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk tidak meremeh-remehkan soal agama. Takut sekiranya walaupun dosa tu kecil, tapi dengan dosa yang kecil itulah kita dihumbankan oleh Allah ke dalam api neraka. Yang ini yang Nabi sebut, ada dua orang, satu baik, satu jahat. Nabi bagi perumpamaan. Orang baik ni, iaitu orang yang kalau dia buat dosa, walaupun dosa tu kecil, dia akan anggap besarnya salah dia. Seumpama gunung yang akan menghempap dia. Yang ini yang Nabi sebut, ini orang baik. Tapi Nabi kata ada seorang lagi yang jahat. Siapa orang jahat ni? Iaitu apabila dia buat dosa, Nabi bagi perumpamaan, analogi. Ibarat dia lalat hinggap di hidung, lalu ditepis. Pergilah lalat tu. Maknanya orang jahat ni, dia melihat dosa dia, bahasa orang kita sekarang, small matter. Alah, tak ada hal lah. Walaupun dosa yang dia buat tu besar, tak apa, alah, sekali-sekala je, ambil rasuah sikit-sikit, apa salahnya? Orang lain lagi banyak, aku sikit aja. Alah, nanti kan Allah Maha Pengampun, kita taubatlah, ambil lah dulu. Allah zalimi orang, alah, biasalah dengki-dengki dengan orang, takkan semua orang baik. Mana ada orang baik, dia kata. Sekat dengki-dengki orang sikit, sampai di sihirnya kawan tu, dia tak rasa bersalah. Pergi jumpa Tok Bomo, jumpa orang tok batin orang asli, pergi sihir kawan satu pejabat, dia tak rasa bersalah. Sebab dia rasa lah, orang lain lagi jahat daripada aku, aku sikit-sikit je. Dia tak ada rasa bersalah. Itu yang Nabi sebut orang jahat macam tu. Dia anggap dosa dia tu kecil, macam lalat je. Alah, hinggap, small matter, tepih, lari lah. Nanti kita taubat, settle lah. Kan Allah tu Maha Pengampun. Jadi sebab itu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dalam kalangan kami
ada satu perbuatan yang pada ketika zaman kami, kami anggap dia besar. Tapi akan sampai pada satu zaman orang menganggap dosa itu kecil. Ha, ini dah berubah dah zaman. Sahabat, walaupun dosa itu kecil, dianggap besar. Taubat sungguh-sungguh. Khawatir, risaunya, tahap kerisauannya sangat tinggi. Takut-takut. Tapi Anas bin Malik kata akan sampai satu zaman orang buat dosa besar, dia dah tak rasa besar. Dia rasa kecil pula dosa tadi. Dah biasa. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, itulah sebersedikit tazkirah kita pada malam ini. Ha, sambungan kita berkenaan dengan takwa ni. Jadi mudah-mudahan dengan didikan Ramadan yang kita didik oleh Allah dengan ibadah puasa yang objektifnya Allah nyatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi kita mohon minta daripada Allah takwa tersebut. Perasaan takwa yang dengannya itu ibadah kita diterima oleh Allah. Yang dengannya, iaitu dengan takwa itulah kita terselamat dalam kehidupan dunia ni. Dan dengan takwa itulah yang menjadi bekalan terbaik untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan takwa itulah kita boleh terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr, innal insana lafi khusr, ila alladhina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr, innal insana lafi khusr, ila alladhina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.